dan juga untuk mewujudkan peradaban yang Islami. Pentingnya masjid bisa kita baca dalam sejarah perkembangan Islam, bahwa ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Yastrib atau sekarang bernama Madinah Al-Munawwarah, yang dilakukan oleh beliau pertama kali sebelum memasuki kota Madinah itu adalah membangun masjid, yaitu Masjid Quba. Masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah terletak sekitar 6 km dari pusat kota Madinah. Yang pernah umrah atau haji pasti berziarah ke Masjid Quba ini. Dari masjid inilah beliau mempersatukan orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin, dan juga membina masyarakat, mempersatukan berbagai kelompok melalui masjid, juga mendidik mereka, mencerahkan mereka. Bahkan masjid juga dijadikan tempat untuk memecahkan setiap problematika umat, memberdayakan ekonomi, dan juga tempat untuk menghimpun dana. Dana-dana keagamaan bisa dihimpun di masjid. Rasulullah memotivasi kita untuk membangun masjid dalam sebuah hadis yang sangat populer, man bana masjidan yabtaghi bihi wajhullah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena mengharapkan ridha Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, dalam konteks Indonesia, bahwa ketika masa penjajahan dan dalam rangka merebut kembali kemerdekaan, masjid mempunyai peran yang besar dan strategis. Setidak-tidaknya ada 3 kekuatan yang dimiliki masjid dalam rangka untuk merebut kemerdekaan kita. Yang pertama, masjid mempersatukan masyarakat dari berbagai latar belakang, berbagai etnis, suku, bahasa, budaya dapat bersatu di dalam masjid. Di dalam masjid tidak ada strata sosial. Semua ketika berada di masjid adalah masyarakat umat Islam. Kemudian yang kedua, melalui masjid dana keagamaan bisa dihimpun. Zakat, infak, sedekah dan dana-dana keagamaan lain bisa dihimpun melalui masjid. Dan di masa penjajahan waktu itu banyak sekali dana yang bisa dihimpun. Kemudian kekuatan yang ketiga yang dimiliki masjid adalah bisa mencerahkan umat melalui pembinaan yang dilakukan oleh masjid, sehingga masyarakat bisa mengetahui hak dan kewajibannya, termasuk hak untuk merdeka. Dengan 3 kekuatan ini, maka penjajah sangat khawatir dengan keberadaan masjid. Profesor Akif Suminto dalam buku yang berjudul Politik Islam Hindia Belanda menyebutkan betapa pemerintah penjajah ketika itu sangat khawatir dengan keberadaan masjid. Karena itu caranya harus dikendalikan. Pengurus-pengurus masjid harus orang-orang yang pro Belanda. Kemudian banyak terjadi penyimpangan, dana-dana yang dihimpun masjid itu disalahgunakan untuk penerangan jalan, bahkan untuk rumah sakit, dan juga untuk mengobati orang-orang
wanita-wanita penghibur. Kalau tidak demikian, maka masjid ini bisa membahayakan untuk keberlangsungan penjajah. Nah, hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, oleh karena itu perlu kita sadari bahwa masjid ini sebenarnya mempunyai kekuatan bagi umat Islam, potensi yang harus kita rawat, kita kembangkan, baik dari aspek riayahnya. Riayah itu adalah bangunan fisik masjid. Masjid tentu harus kokoh, masjid harus besar, masjid harus lebih indah. Karena masjid ini dinisbatkan kepada rumah Allah, Baitullah. Malu kata Rasulullah, kalian memiliki rumah lebih baik dari rumah Allah. Ya. Karena itu dari segi riayah, dari segi bangunannya dia harus kokoh, harus lebih indah. Kemudian juga yang kedua dari segi idarah, bahwa masjid harus dikelola seperti juga mengelola sebuah perusahaan, sebuah kantor. Kemudian aspek ketiga yang perlu diperhatikan adalah aspek imarah atau kemakmuran masjid. Masjid harus selalu ramai dengan kegiatan-kegiatannya. Banyak sekali fungsi-fungsi yang bisa dilakukan oleh masjid dalam rangka pembinaan umat. Bukan hanya menjadi tempat untuk melaksanakan sholat berjamaah atau ibadah mahdhah, tapi juga kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah ghairu mahdhah. Di samping membangun masjid, Al-Quran juga menyuruh kita untuk memakmurkan masjid. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 18, Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhiri wa aqama as-salata wa atas zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Ini orang-orang yang memakmurkan masjid pasti orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Syekh Amir Ali menjelaskan tentang pengertian ya'muru, memakmurkan masjid itu minimal ada 4 kategorinya. Kategori yang pertama adalah membangun masjid. Orang yang membangun masjid berarti termasuk orang yang memakmurkan masjid. Kalau tidak bisa membangun sendiri, tentu kita berupaya untuk ikut serta dengan menyumbang untuk berdirinya sebuah masjid. Itu artinya juga kita ikut membangun masjid. Yang kedua, memelihara, merawat. Tidak kalah pentingnya dari bawah adalah merawat masjid. Ya, dari segi kebersihan, dari segi keindahan, dari segi keamanan, ini perlu dirawat. Ya. Karena masjid adalah Baitullah, rumah Allah. Dari segi keamanan perlu diupayakan supaya juga masjid adalah menjadi tempat yang aman, tempat yang menyenangkan. Dari segi keamanan batiniah itu dijamin oleh Allah. Tetapi dari segi keamanan secara fisik itu perlu kita upayakan. Allah berfirman, "Wa man dakhalahu kana amina." Siapa yang memasukinya, memasuki masjid. Ayat ini konteksnya adalah Masjidil Haram.
Tapi karena masjid itu juga disebut Baitullah dimanapun masjid itu, maka bisa ditafsirkan juga setiap memasuki masjid yang lainnya. Karena Aminah adalah dia aman. Ini jaminan Allah. Orang yang memasuki masjid, dia akan aman. Aman secara batinnya. Rasakan saja ketika kita ada kegelisahan, ada permasalahan, masuklah ke masjid. Laksanakan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ingat Allah, baik-baik berzikir. Maka akan turun ketenteraman. Itu jaminan dari Allah. Keamanan secara batinnya. Tapi keamanan secara lahiriah perlu kita upayakan. Masjid harus dirawat dari segi keamanannya, keindahannya. Karena masjid adalah Baitullah. Rumah kita saja dalam rangka menerima tamu, kita hiasi dengan lampu-lampu hias, lampu kristal dan sebagainya. Apalagi ini adalah rumah Allah. Kriteria yang ketiga dalam memakmurkan masjid adalah beraktivitas di masjid. Baik menjadi pengurus masjid maupun menjadi jamaah yang aktif. Orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid, kata Rasulullah, nanti pada hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah, mereka akan mendapat naungan. Yaitu orang-orang yang hatinya merasa rindu, merasa cinta dengan masjid. Sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. 7